Sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel. Balik lagi sama Rio di sini. Nah, Sahabat Oto, hari ini spesial banget karena Oto Project pada akhirnya membuka geret cabang keduanya nih yang di Bintaro. Nah, sekarang ini sudah berada di depan Oto Project Garage Bintaro dan hari ini merupakan hari grand openingnya nih Sahabat Oto. Nah, kalau sebelumnya nih Oto Project itu udah punya Oto Project Garage di Cengkareng seperti yang biasa di Ruko Sudo Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Sekarang Oto Project Garage Bintaro ini sudah ada di Ruko Emerald Avenue 2 Blok B nomor 5 Bintaro nih Sahabat Oto. Kalau gitu kita langsung aja lihat. Yuk, di sini sudah terpasang bannernya Oto Project, terus ada juga muka Om Fitra Edi sebagai brand ambassador kita. Tadi kita udah melakukan grand openingnya, sekarang kita lihat ke dalam. Ada apa aja sih di dalam? Yuk. Nah, kita mulai lihat nih dari depan nih. Di sini ada mobil di sepanjang kita. Ini mobil HR-V yang sudah full aksesoris dari Oto Project. Dari mulai grillnya, terus ini ada body kitnya, ada mirror cover, ada crossbar dan juga ada aksesoris-aksesoris lainnya, fog lamp cover, dan itu udah kita review banyak di video YouTube-nya kita. Ini mobil HR-V. Terus kita beralih ke belakang. Nah, di samping ternyata juga ada roof box nih, Sahabat Oto. Di sini ada display roof box. Bagaimana kita tahu roof box Oto Project itu ada 10 tipe tergantung ukuran dan juga modelnya. Dan bisa nanti customer kalau misalnya datang lihat-lihat dan memilih sesuai dengan kebutuhan dan juga selera masing-masing. Langsung kita ke dalam juga. Nah, di sini ada mobil display-nya Venom, di mana Oto Project Garage di Oto Project Garage Bintaro ini kita juga ada kolaborasi dengan Venom. Di sini ada display di mana kita juga bisa kalau misalnya customer datang mau memakai audio Venom dan juga bisa melihat dari mobil display ini, dan di mobil display Venom ini juga terpasang roof box-nya dari Oto Project. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalamnya lagi. Yuk. Nah, masih di lantai satu, kita masuk ke ruang eksplorasinya nih. Di sini customer yang datang bisa mengeksplor banyak aksesoris Oto Project karena di sini banyak display-display dari banyak mobil. Di sini ada untuk mobil HR-V, jadi customer yang pengen masang aksesoris untuk mobil HR-V bisa ke sini dan melihat aksesoris-aksesoris, langsung memilih sekiranya mana yang mungkin mereka tertarik. Terus sama juga nih seperti yang ada di Cengkareng, di sini juga banyak aksesorisnya. Nah, ini mobil HR-V, terus di sini ada cover-cover juga untuk banyak mobil. Ini ada juga trunk lid cover dan juga ada untuk ini city hatchback BRV trunk organizer-nya. Nih, display-display-nya. Jadi kalau misalnya customer datang bisa langsung masuk ke sini melihat aksesoris mana sih kira-kira yang mau mereka pasang di mobilnya. Kalau misalnya kita lihat di bagian sini, di sini sudah ada juga display-display dari Venom. Karena seperti yang dibilang tadi, kita juga ada kolaborasi dengan Venom Indonesia di Oto Project Garage Bintaro ini. Di sini juga ada display karpet Max Max 7D dari Oto Project. Jadi kalau misalnya customer datang mau pasang karpet bisa lihat display yang ada di sini. Tapi display di sini customer yang nggak bisa salah paham juga karena memang karpet ini kita buat per mobilnya. Jadi bukan karpet ini yang akan dipasang di semua mobil, tapi per mobilnya ada khusus karpetnya juga. Terus di bawah ada karpet 5D-nya. Jadi nanti customer bisa memilih polanya yang mana, warnanya yang mana sesuai dengan selera masing-masing. Terus kita ke sini juga, di sini ada door seal plate untuk berbagai jenis mobil, ada stargazer kereta dan juga ada mudguard dan lain-lain. Di sini juga ada cover-covernya nih Sahabat Oto. Ini benar-benar keren banget dan dibuat seperti biasa kalau suatu project itu dibuat dengan pengawasan ketat dan juga dipastikan kualitas premium banget. Nah, di sini banyak banget display-display yang sudah dipasang di sini, mulai dari eksterior, interior, kelistrikan sampai ke roof box, ke produk otoreknya Oto Project. Di sini bisa dilihat semua, jadi customer nggak usah ragu, langsung dilihat oleh mata kepala mereka sendiri mana aksesoris yang sekiranya pengen mereka pasang di mobil mereka. Nah, selanjutnya ini kita sudah explore bagian lantai satunya, kita langsung aja ke lantai dua yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai duanya Oto Project Garage Bintaro ini Sahabat Oto. Nah, di sini di atas ini juga ada display-displaynya yang bisa juga dilihat. Tapi
yang terpenting banget, lantai 2 ini merupakan tempat menunggunya customer kita yang mungkin lagi melakukan pemasangan. Jadi sambil menunggu mobilnya dipasang aksesoris, customer kita bisa duduk di sini menikmati mungkin minuman teh, kopi yang telah disediakan dan juga snack-snack yang sudah ada pastinya. Dan ruangan ini adem banget. Ini ruangannya benar-benar nyaman banget ya sahabat Oto. Kita lihat bangku-bangkunya juga tersusun dengan rapi, sangat nyaman banget. Di sini juga ada tempat-tempat menunggu yang juga ada mejanya. Terus di sini ada juga kelistrikan di mana kalau misalnya butuh ngecas kita juga menyediakan kelistrikannya. Dan di sini ada hiasan lampu-lampu, ada barcode-barcode yang kalau misalnya sambil menunggu mungkin customer pengen melihat aksesoris lainnya itu juga bisa. Nah, di sini sangat nyaman dan di sana ada pemandangan, jadi customer dipastikan nggak akan bosan. Di sini juga ada TV-TV yang bisa memperlihatkan tayangan-tayangan produk-produk dari Oto Project maupun Venom. Jadi dipastikan customer Oto Project yang menunggu di lantai 2 ini juga akan tetap nyaman sambil menunggu mobilnya dipasangkan aksesoris dari Oto Project. Oke, sobat, itu tadi dia Oto Project Garage yang ada di Bintaro yang udah buka pada hari ini. Grand openingnya sudah tadi kita lakukan dan tadi kita juga udah lihat dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi untuk sahabat Oto nih yang pengen melakukan pemasangan aksesoris juga bisa langsung datang ke sini di Ruko Emerald Avenue 2 Blok B nomor 5 di Bintaro. Jadi bisa langsung datang lihat aksesoris-aksesorisnya apa aja dan juga bisa langsung memasang dengan mekaniknya dari Oto Project. Dan buat kalian di luar kota nggak usah ragu, kalian juga bisa langsung melakukan pemasangannya di toko variasi di terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, karena Oto Project itu ada dari Aceh sampai Papua. Dan Oto Project ini juga bisa kalian dapatkan di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil atau keren. Bye-bye!